Masing-masing kopi barisan menyiapkan barisan. Kepada Inspektur Upacara, bawa berkasnya dimulai.
Indra. Go, maju. Jangan banjir. Dua kali belok kanan. Go, tegak, maju. Thank you.
kerajaan dan seekor santri diikuti oleh seluruh santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan seluruh majelis guru yang mulia, anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami cintai, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seluruh peserta apel dalam acara salawat yang kami hormati, bahwa kita tidak bisa terelak dari histori dan lain-lain. Malahan Bung Hatta terkenal dengan Wakil Republik Indonesia. Begitu juga yang berada di Riau atau di negara Melayu, di kampung Melayu kita ini. Raja-raja kita mulai dari Sabang sampai Merauke tidak lagi menampakkan egonya, tapi adalah membuangkan egonya, sehingga dia mereka menyumbangkan seluruh harta-harta kekayaannya menyatu dengan Republik Indonesia, meleburkan diri, tidak menyebutkan lagi mereka raja, tapi menyebutkan adalah rakyat jelata. Mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat, Sumatera Utara, Indonesia sampai namanya disebut dengan Riau, Kalimantan. Raja-raja kita yang berada di Nusantara melebur, menyumbangkan semua hartanya demi untuk mendapatkan kemerdekaan yang nyaman, yang sudah diakui oleh negara, diakui oleh dunia. Kemudian para pejuang-pejuang kita, banyak dari kalangan anak muda, banyak dari kalangan yang berumur dalam bentuk semangat yang sangat tinggi, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda. Ada lagi perempuan yang dikenal dengan R.A. Kartini. Seorang perempuan menjadi pahlawan di dalam untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya, dari semua golongan dan kalangan, tidak menunjukkan strata sosial dalam negara ini, saya adalah raja, saya adalah penguasa, saya adalah orang kaya, saya adalah masyarakat biasa. Semuanya adalah menjadi satu, melebur menjadi rakyat Indonesia. Bagaimana mencapai Indonesia merdeka? Mungkin kalau kita jengkal dari tanah yang ada kita injak sampai hari ini, satu jengkal ada mayat, satu jengkal ada mayat, kiri dan kanan ada mayat, mereka rela demi untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka disinilah letaknya perjuangan dan pengorbanan. Itu tidak akan diperdapat kebahagiaan tanpa adanya perjuangan dan pengorbanan itu sendiri. Untuk kita kekini-kinian ini, zaman kontemporer, kamu adalah dihadang dengan berbagai cobaan dan ujian yang menghadang kalian untuk tidak bisa banyak belajar, menonton melalui HP, handphone, siang dan malam. Ini adalah buat kehancuran generasi dari orang-orang yang disebut dengan orientalis, untuk menghancurkan dunia Islam.
bagaimana mereka tidak kenal lagi dengan pendidikan, tidak mau sekolah, tidak mau belajar, tidak mau beribadah, tidak mau berjuang, tidak mau untuk mencari hidupnya sendiri. Dipengaruhi oleh orientalis, bagaimana Indonesia hancur-hancuran. Nana, Indonesia adalah negara yang bersatu. Banyak di negara kita ini tidak seagama, tapi aman. Banyak orang kaya, tapi damai. Banyak penguasa, tapi harmonis. Karena inilah banyak negara yang cemburu dengan perjuangan dan pengorbanan kita bersama. Maka dalam pendidikan tidak dikenal dengan strata kehidupan, bagaimana Anda bisa bersaing dengan orang lain. Bukan hanya se-Indonesia, tapi mendunia. Bagaimana kita bisa berjuang. Akhir-akhir ini, kalau kita seagama, maka di Palestina terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Kami ikut menonton para pejuang-pejuang kita, umat Islam yang mereka para syuhada-syuhada Allah, kena dengan serbuan bom, dengan peluru, terhimpit dengan bangunan, terbakar oleh api. Kami dapat berita dan kami tonton sendiri bahwa jasad-jasad mereka, mayat-mayat mereka, harumnya luar biasa. Itu dapat dari kawan-kawan kita yang jurnalis yang berada di Palestina. Ini adalah hasil perjuangan. Senyum mereka adalah perjuangan dan pengorbanan. Bagaimana Islam li'i'la kalimatillah, bahwa Islam harus jaya, Islam harus aman, Islam itu harus damai. Kita dalam negara Republik Indonesia yang majemuk, bagaimana menciptakan aman dalam negara adalah saling toleransi. Oh, terjadinya peperangan yang berada di belahan dunia sekarang, terutama di Palestina, Israel memberbardir, itu tidak diherankan lagi. Karena dalam Al-Quran Allah sampaikan, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka takkan senang, mereka takkan aman, mereka takkan mau diam sebelum kita mengikuti mereka. Maka ini jelas dalam Al-Quran. Tak heran lagi bahwa musuh ada di depan, bahwa musuh ada di belakang, bahwa musuh ada di kiri dan kanan. Malahan kalau kita tidak harmonis menjamin kemerdekaan, memelihara kemerdekaan, tidak kita siap untuk pendidikan, tidak siap untuk berjuang, maka pengorbanan sia-sia. Ada kadang-kadang pemuda remaja, ada sebagian anak didik, mereka tidak peduli dengan hidupnya. Jangankan hidup bangsa, jangankan hidup negara, jangankan hidupnya agama, jangankan hidupnya kampungnya, dirinya sendiri tidak dia terpelihara. Ini namanya pahlawan yang mematikan dirinya sebelum datang perjuangan dan pengorbanan. Bangkitlah wahai anak-anakku, semangatlah wahai anak-anakku, karena nasib kedepannya ditentukan di tangan Anda sendiri. Anda harus bisa bersaing dengan pendidikan, dengan skill yang Anda punya. Guru cukup mengajarkan siang dan malam, pengorbanannya disebut dengan pahlawan tanpa jasa. Mereka tidak tergajikan oleh negara, apalagi tidak tergajikan oleh yayasan, tapi pengorbanan mereka siang dan malam. Makanya para guru-guru kita, mereka berjuang, mereka berkorban, menghabiskan ilmu, memberikan ilmunya, mewakafkan waktunya, mewakafkan tenaganya, mewakafkan pikirannya. Kadangkala dia tinggalkan anak dan istrinya demi kalian untuk mendapatkan ilmu, menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Sempurna ilmunya, sempurna amalnya, sempurna akhlakul karimanya, dan sempurna skill yang mereka punya. Kami menengok anak-anakku sekalian. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Kalian adalah anak-anak yang ditunggu-tunggu oleh negara. Kalian punya skill. Kalian punya modal. Modal yang kalian punya sebenarnya tidak tampak, tapi dalam hati kalian adalah semangat yang menggebu-gebu. Itulah yang modal yang sebenarnya. Apa gunanya tampilan? Apa gunanya kita istilahnya diberikan gaya, tetapi semangat tidak ada.
maka kami tengok buat anak-anak sekalian, pengerai bendera, semua kru-krunya, semua anda dalam berbaris, semua anda berpakaian, menunjukkan anda cinta kepada negara. Tidak satu pakaian, tidak satu bentuknya gaya, semuanya punya gaya. Tapi anda punya semangat untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kemajuan yang akan datang bahwa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ingat anak-anakku sekalian, yang ditunggu oleh negara adalah anak-anakku yang punya skill dan akhlak yang mulia. Tidak cukup hanya skill, tidak cukup dengan hanya dengan ilmu, tidak cukup dengan sains dan teknologi. Tapi negara inginnya kalian punya skill, negara ingin kalian ini menjadi orang yang baik. Tapi negara lebih mencintai, lebih menunggu kalian semua adalah anak-anak yang berakhlakul karimah, mulia di sisi manusia, mulia di sisi orang tua, mulia di sisi Allah. Terakhir anak-anakku sekalian, jangan padamkan api, jangan hilangkan semangat. Semangat tumbuh dalam belajar, semangat tumbuh dalam organisasi, hormat menghormati, harga menghargai, sesuai dengan ikrar santri kita, semuanya lengkap. Sehingga sampai di sana, cinta kepada lingkungan dimanapun kita berada. Bangunlah bangunan yang akrab, bangunlah istilahnya keakraban dimanapun anda berada. Tamat dari pondok pesantren, menjadi mahasiswa, mahasiswa yang dicintai, tinggal dalam masyarakat, masyarakat yang mencintai anda adalah sama dengan rahmatan lil alamin. Manusia yang dicintai menyejukkan, menyenangkan dan adalah mendatangkan rahmat. Terakhir anak-anakku sekalian, kepada rekan majlis guru, atas didikan semuanya yang dilakukan oleh anak-anak kita ini, tentu kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada anak-anak kami yang tampil, yang tidak ada diatur oleh guru, yang tidak ada dididik oleh polis, tidak ada dididik oleh tentara, tapi mereka yakin, mereka kompak, istiqomah. Tentu inilah yang kami harapkan, saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, dan adalah saling percaya kepada rekan dan kita sendiri. Kepada anak-anakku sekalian, semoga Allah Ta'ala selalu memelihara kita, selalu menjaga kita, menjadi kita-kita ini anak yang baik, anak yang berilmu, anak yang beriman, anak yang berakhlak yang mulia. Guru-guru, semoga guru-guru selalu mempunyai ilmu dibukakan Allah Ta'ala yang menjadikan ilmu yang tauladan, akhlak yang mulia, dan guru kita adalah pahlawan tanpa jasa. Tidak beberapa minggu lagi ke depannya adalah ada hari yang disebut dengan Hari Guru kita se-Indonesia. Makanya guru-guru kita, pandailah anda menghormati, muliakanlah guru kita. Karena tiga yang tidak bisa dihilangkan, taat kepada Allah, patuh kepada kedua orang tua, dan muliakan guru. Ini namanya tiga serangkai, tali tiga sepilin, tungku tiga sejerang. Makanya Allah sujudkan diri, hambakan diri, la ma'bud bihaqillah. Yang kedua, birrul walidain, orang tua jangan dilupakan. Yang ketiga, guru dihormati. Di sanalah nampaknya dapat berkah ilmu dalam hidup kita ini. Demikian dan terima kasih. Semoga bermakna manfaat. Selamat Hari Pahlawan kita. Semoga Indonesia, semoga kita bersama, semoga negara Republik Indonesia, semoga dunia aman, damai, harmonis di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
juga ada nasionalnya, ada dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, ada di Jambi, ada di Jawa, dan sebagainya. Demikian, makasih. Oke, yang dua baris di belakang, maju ke depan. Barisan dua yang di belakang, maju ke depan. Nggak ngerti. Yang di belakang satu dan dua tadi, maju ke depan. Oke, siap, prak. Senjatanya ke depan, bukan ke belakang. Oke. Angkat senjata, prak. Gini kan. Oke. Hormat. Prak. Semuanya. Hormat, hormat semuanya. Tegak, prak. Istirahat di tempat, prak. Ya, rap. Kaki kanan ke depan. Tundukkan. Tundukkan kayak gini, semuanya, semuanya. Oke, kompak. Yang kedua, merdeka. Tangan kanan, merdeka, senyum. Wajah marah lagi. Oke. Siap, rap. Kembali ke tempat masing-masing. Laksanakan. Seluruh anggota silat mana? Cepat. Seluruh anggota silat laki-laki Alia. Kalau tidak ada, semua anggota silat di Sanawiyah laki-laki tampil ke depan. Ya, kalau silat kayak apa barisannya? Coba. Komandonya mana? Komandonya satu orang mana? Ya, coba komandokan buat barisan. Mana mana orangnya mana? Komandonya mana? Oke, coba atur komando, komando atur. Serius, serius. Nah, inilah anak-anak kami, bapak dan ibu yang terhormat. Ini namanya IKS dalam latihan silat. Dalam bentuk adalah bela diri. Anak-anak kami ini disebut dengan bela diri kera sakti. Jadi anak-anak kami ini berlatih dengan kawan-kawannya sendiri. Dengan kawan-kawannya. Terus. Nah, ini adalah gerak-gerak biasa, artinya mempertahankan diri dan kemudian ada masukkan ilmu dalam
sehingga anak-anak kita ini batinnya juga terisi, visinya juga bagus, dan kemudian anak-anak kita ini adalah ini anak-anak baru yang sebenarnya tingkat 1, tingkat 2. Sementara yang anak-anak yang sudah senior, itu kebanyakan mereka sudah tamat dan ada sebagian yang menjadi ketua-ketua, tapi mereka tidak ditampilkan. Nah, mulai. Mulai. Gerakan beri tadi. Jadi anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu guru, ini pondok pesantren kita menampilkan dengan berbagai gaya dalam acara memperingati Hari Nasional Indonesia atau Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Jadi anak-anak kita ini sekarang tidak berpakaian seragam sila, tetapi ini adalah pakaian nasional. Kita dulu mencapaikan kemerdekaan di Indonesia dalam bentuk pakaian yang cukup, yang tidak seragam. Ada yang pakaian tentara, ada pakaian masyarakat biasa, ada yang disebut dengan pakaian nasional, ada kain Melayu, dan ada juga anak-anak kita yang berpakaian adat Jawa, pakaian adat Jawa. Karena dulu kita merdeka ini bukan hanya satu golongan, ini juga mungkin dari kita Melayu, dan juga para kiai-kiai kita, para ustaz-ustaz kita. Jadi semuanya adalah berjuang demi mencapaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga begitu anak-anak kami yang mungkin, juga ada anak-anak kami yang semacam pahlawan dalam bentuk ninja, wajahnya tidak dinampakkan, karena mereka menjadi pahlawan anak pemuda, remaja, yang ingin menjadi pahlawan semuanya. Tidak terpandang siapa dan dari mana, gerakannya adalah semua. Ya, ada anak-anak kami pakaian Melayu. Nah, jadi inilah anak-anak kami tampilan di dalam OKS. Dan ini adalah disebut dengan pakaian pemula. Dan kemudian anak-anak kami kita ini dalam bentuk pakaian apa, ilmu batin atau ilmu dalam, kita tidak tampilkan. Karena ini hanya untuk kemerdekaan atau disebut dengan Hari Pahlawan Nasional. Inilah pahlawan-pahlawan muda kita yang akan menciptakan Indonesia aman, damai, menjadi benteng masa depan. Jadi jangankan masuk penjara, mereka adalah pembela pemuda remaja yang akan masuk penjara. Oke, terima kasih, dan kembalikan ke tempat. Siapkan.